Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS Hari ini aku bacakan untuk uh, Situasi maskulin Insyaallah 90% menjadi nyata Seperti biasanya Jangan percaya tarot 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Oke okay, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim situasi maskulin, hmm, oke, okay. alright, di sini aku lihat justru kamu ya ini energi maskulin juga cuman aku lihat di sini justru kamu yang coba untuk move on ya yeah, the temperance in the reverse the queen of swords the queen of wands in the reverse 8 of wands, eight eight of swords 10 of wands and the seven of swords 6 of swords the bottom of the deck ada the magician the nine of cups and three of pentacles ini maskulin ya masih ingin uh, sukseskan kembali triparty ini berharap banget tapi dia stres ya ada rasa takut untuk bisa meninggalkan sifat buruknya sulit banget itu tentang manipulasi, tentang kebohongan, topengnya. Ini sulit banget untuk dia lepaskan. Justru aku lihat di sini dia takut banget kamu udah nggak mau lagi berdamai dengan dia. Iya Ura, sini sayang. Sini nak, sini nak. Dia situ di bawah kaki mami dah. So namanya nama kakakku ini. Itu kucing aku nemu. Masih kecil banget. Nih sebentar ya. Sini sini, ini, sini sini ini sini sini nih guys ya nggak ada ibunya aku nemu masih kecil banget mudah-mudahan sehat ya sama aku doang ini guys ini namanya bubura nah. ya nah kenapa main gih kenapa main 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 kenapa main Iya, 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 nanti ya, Nami kerja dulu ya, Nak. Oke. Okay. So, di sini aku lihat, justru kamu yang nggak mau lagi berdamai dengan drama. Jadi, kamu yang tadinya pemaaf, tapi sekarang masih gini loh. Bukannya kamu jahat, enggak, 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 aku lihat. Cuma kamu coba untuk bersikap arogan aja sih di sini. Uh, kamu coba untuk mengambil keputusan biar indah dianggap angkuh dianggap sombong sama maskulin gitu ya ataupun karmik gitu tapi di sini kamu memang ingin meninggalkan suatu kebohongan ya suatu hubungan yang penuh dengan trik penuh dengan manipulasi kamu udah nggak mau lagi di sini kamu udah nggak ada kata damai ibaratnya aku lihat feminim sedangkan dia stres ya stres akan perjalanan hidupnya karena tanggung jawabnya ini besar dan dia juga takut kamu berubah ya berubah eh, apa namanya perilaku berubah keputusan yang biasanya kamu oke okay oke -okay aja biasanya kamu nggak ada masalah ya menerima dia lagi kapanpun gitu sekarang dia udah ada rasa takut ya sulit banget Uh, meninggalkan sifat manipulasinya, dia juga bermimpi buruk. Kalau aku lihat, ya bermimpi tentang ya, kamu akan menggenggam keinginan kamu untuk move on. Jadi, kamu akan coba lakukan segala cara untuk bisa meninggalkan hubungan drama ini dengan dia, karena aku lihat ada. The Hero Pants, Three of Pentacles, Nine of Cups, and The Magician. Ya ada keinginan ya, dia mencintai dirinya dia sendiri sih karena ada The Hermit sama The Two of Cups. Jadi dia gunakan juga dengan guru spiritualnya atau dia gunakan spiritualnya sendiri ya. Agar bisa sukseskan lagi hubungan dengan kamu, tapi juga ada orang lain ya. Dia hadirkan lagi karena dia orangnya gak bersyukuran dan dia merasa pintar merasa bisa mengendalikan apa yang dia inginkan semua ya dengan cara liciknya, dengan niat liciknya. Aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat kamu harus berhati-hati tetap ya. Tuh. Dia coba untuk gunakan alam bawah sadar juga ya untuk bisa Uh, mengembalikan kamu lagi dan jadikan kamu triparty lagi di sini aku lihat Chain of Cups situasi maskulin Tuh ya, of sword Jadi gini guys, kalau aku lihat sih uh, dia mau buat kamu tuh galau untuk mengambil keputusan. Ya, satu untuk move on dan kedua meninggalkan dia atau menceraikan dia. Ya. Karena dia masih menginginkan kamu kembali. Ya. Dan aku lihat memang Dia masih ingin kembali sama kamu tapi kamunya udah uh, tidak ada toleransi lagi ya tentang terutama seksual fisiknya dan ini membuat dia mati rasa juga karena kamu sudah menjadi orang yang dianggapannya dia tuh kamu arogan sombong angkuh ya tuh dan aku lihat dia menjadi hampa ya perjalanan hidupnya karena dia selalu menduakan kamu. Dia ingin ingin banget bisa move on juga dari kamu. Tapi sulit kalau aku lihat seven of cups. Oh, ya. Yeah. Page of wands and Knight of sword. And Jasmine, Jasmine and the Tower, Four of Pentacles and the Ten of Pentacles. Jadi memang ini akan ada kehancurannya karena ini karma, ya issue di masa lalu kalian ini ataupun masih sekarang terjadi masih dia genggam. Ini akan ada kehancurannya. Jadi apapun yang dia genggam ini akan berantakan. Dan ini adalah pembang uh, pembayaran karma yang harus dia bayar ten of cups, two of pentacles, and the lovers, the dead, the chariot, the seven of cups, and the piece of wands, and the knight of sword. Hmm. Dia sebenarnya bingung sih langkah apa yang harus dia jalani lagi untuk bisa menggapai kamu. <tuh> Karena dia melihat kamu sudah nggak mau berdamai lagi mempertahankan dia dan dia ya, dia coba untuk percaya diri bisa meraih target hidupnya dia dengan sifat labilnya ya aku lihatnya seperti itu dan dia mencari hubungan di setiap hubungan jadinya jadi kayak sorry ya ya kayak dia jual murah tentang dirinya gitu loh apa lah jadi simpanan juga dia punya cowok dia punya cewek misalnya atau punya istri yang penting gue bahagia dulu aja ini ini yang dilakukan ya disinilah kamu sudah tahu sifat dia gitu ya dan kamu mengendingkan yang namanya diduakan udah nggak ada kata ampun lagi tentang union karena ya kamu ingin Ingin ending kan, ingin move on dari drama yang membuat kamu lelah, membuat kamu menjadi orang jahat, ya, walaupun dengan cara meninggalkan dia gitu ya. Kamu menganggap itu sudah jahat, meninggalkan dia, tapi mau tidak mau kamu harus lakukan itu, ya. Dan aku lihat, ya, dia masih mengejar permainan hidupnya karena dia stabil, sifatnya kekanak-kanakan. Jadi dia merasa, ya kalau kehilangan satu tumbuh seribu, dia pikirnya seperti itu, ya. Dia pikir ya, hilang satu tumbuh seribu, padahal dia melakukan kesalahan dan itu tidak akan terjadi terus-menerus, ya, pada akhirnya dia yang akan ditinggalkan. Ya dia punya prinsip seperti itu, tapi salah dalam prakteknya, ya so di sini kamu udah nggak ada lagi uh, keinginan untuk union kamu udah nggak optimis ya kamu udah nggak mau maafkan lagi tentang seksual fisik jadi kayak ya kamu butuh waktu aja kalau aku lihat dan kamu juga dihantui tentang kehampaan dan tentang ending walaupun ataupun tentang kematian ya karena dalam memperjuangkan dia tuh benar-benar menyiksa kamu justru dia juga ada rasa ketakutan sekarang tentang kematian makanya langkah apapun yang dia jalani itu sulit ya sulit seven seven nih ya karena dia selalu mempunyai fantasi tentang drama tentang topengnya dia, yaitu dengan sifat labilnya, dia selalu berpindah-pindah, dia mengambil suatu kesempatan dalam suatu waktu. Jadi, kesempatan dalam kesempitan, jadi dia selalu memanipulasi keadaan. Ketika itu orang baik, dia manfaatkan. Untuk kepentingan pribadinya, dia sendiri. Ya, situasi maskulin. Tuh guys, aku lihat ada The Devil. So just carefully ya buat uh, feminim, karena dia akan menggunakan bisa dengan pelet ataupun ilmu hitam ataupun dengan alam bawah sadarnya dia dia gunakan, ya. Dan dia marah banget. Kamu sudah mempunyai keputusan sendiri dalam hidup kamu ya ya karena dia sifatnya narsis egonya tinggi the bottom after deck kita ada the full and the tower and the five of cups dan juga the empress the sun uh. dia mengenang kebodohannya dia yang membuat kebahagiaan dia hancur dia mengingat kamu kangen sama kamu dia belum bisa move on dari kamu coba untuk membebaskan dari kenangan masa lalu dengan kebebasan dia menjadi seseorang gitu ya karena dia ingin lakukan apa yang dia inginkan ya pada akhirnya dia hancur sendiri kebebasannya dia berantakan Oke, the emperor ace of pentacles, the devil, the hermit, two of cups, and the six of wands. So, kalau aku lihat hati-hati ya, dia memakai kecemburuan. Jadi, dia coba untuk show up ya tentang kebahagiaan dengan orang lain ya, karena dia mempunyai niat yang gak baik dalam sebuah hubungan. Bisa saja dia coba untuk memamerkan ya tentang penghasilan hidupnya dia memamerkan kemesraannya dia dengan orang baru tapi ini sifatnya narsis ya hubungannya dia dengan siapapun ini penuh dengan manipulasi ya dia mengejar kesenangan sementara habis itu dia meninggalkan ya dan aku lihat dia marah besar sih sebenarnya tentang kamu karena kamu sudah bisa mengambil keputusan dalam hidup kamu sudah bisa tegas ini membuat dia anggap kamu itu arogan dan dia cemburu justru kamu di sini rasa cemburumu sudah mati untuk feminim kalau yang sudah healing ya 80 persenan lah 70 gitu ya itu sudah mati rasa cemburu Ya. Justru kamu coba untuk belajar susah payah agar bisa move on dari yang namanya percintaan. Kamu. Justru kalau dia itu mencari cinta dengan siapapun. Ya. Dan dia dihantui rasa ketakutan dari niat buruknya dia atau eh uh, cara dia memperlakukan kamu dengan buruk bisa dengan black magic ataupun seksual gitu ya ataupun dengan kecemburuan dia ada rasa ketakutan di sini aku lihat dia coba untuk obrol dirinya ya dengan menduakan dengan cara ya dia menganggap diri dia tuh bos ataupun menganggap diri dia tuh seseorang yang mempunyai jabatan atau kepentingan di suatu tempat di suatu daerah gitu ya jadi dia dianggap penting jadi dia mudah banget menduakan ah gampang kok gue nyari lagi gitu orang gue orang terpenting punya harta gitu ya atau punya ketampanan gitu ya dan <tuh> Dia sebenarnya ada masalah keuangan sih. Sebenarnya. Dia ingin memberikan satu harapan lagi dengan kamu sebenarnya kestabilan. Tapi kamu udah gak nerima. Karena kamu bilang, aku udah gak ada rasa. Rasa cemburu pun sudah hilang. Sudah tidak sebesar dulu. Ini yang membuat dia marah. Dan dia coba untuk menyimpan rahasianya dia sendiri. Kecemburuannya dia ke kamu dan dia coba coba untuk mencari cinta lainnya hanya untuk kepuasan sementara. Ya, untuk move on dari kamu. Tapi dia juga coba mencari jalan pintas untuk bisa menarik kamu lagi. Itu tujuannya dia. Pada akhirnya dia menghancurkan kebebasan dia sendiri. Ya, aku lihatnya seperti itu. Coba kita shuffle lagi. jadi kalau aku lihat kamu tidak tidak fokus tentang cinta-cintaan justru dia yang sedang mencari cara gimana bisa move on dari bayangan kamu tapi ternyata malah kebebasan dia yang berantakan dia udah nggak bebas lagi seperti dulu di saat dengan kamu ya aku lihatnya kayak gitu Oke, the hermits, the dead, the devil. Oke, okay. jadi dia ingin mengendingkan kesendiriannya dia ya, dan di sini dia marah sih, marah tentang rahasianya dia, marah dengan dirinya yang sudah ending ataupun ya sudah mati rasa juga ya tentang nafsu, tapi di sini dia coba untuk bebaskan dirinya. Okay, oh my god, this is always why masculine. The lovers, seven of cups, seven of swords. Selalu mencari pasangan hidup, ya, dengan menduakan yang dicarikan hanya fisik dan seksual kepuasan semata dia selalu memakai jalan pintas bisa dengan materi ataupun bisa dengan seksual ataupun dengan ilmu hitam pelet ya karena dia hanya ingin memuaskan dirinya dia sendiri padahal dia udah tahu gitu loh ya hubungan fantasi itu sebenarnya hampa, hambar. Dia tahu, tapi dia lakukan terus. Karena dia orangnya nggak pernah cukup puas. Sedangkan kamu di sini sudah mulai bahagia. Two of cups, the queen of wands, and the ten of cups. Kamu sudah mulai bahagia, feminim. Sudah bisa membentuk union atau kembalinya diri kamu sendiri. Dan kamu sudah optimis untuk bahagia lagi dengan keluarga, ya? Yeah. Dan aku lihat di sini six of wands, the temperance, and six of sword. Ya, yeah. dia tujuh tujuh, kamu enam enam. Dia meraih target halusinasinya ya jadi hanya bayangan sedangkan kamu di sini menuju kesuksesan dalam kesembuhan kamu feminim meraih kesuksesan dengan damai six of wands two of pentacles <laughs> the queen of sword and the emperor guys aku lihat kamu memegang teguh banget ya jadi kayak udah gak mau lagi menduakan dan kamu coba untuk kritik sifat kerasnya dia arogannya dia kamu coba untuk kritik ya bahkan kamu di sini sudah memberitahukan ke dia kritikan kamu itu berulang-ulang the nine of swords, ten of pentacles, and the chariot. The page of wands, eight of swords, and the ten of wands. We. Mencoba mencari cara menggapai kesempatannya dia untuk keuangan, untuk sukses lagi. Tapi sifat labilnya ini membuat dia sulit meraih kesuksesan. Dia coba untuk cari cara ya agar bisa kembali lagi ke kamu karena dia stres mikirin keuangan dan percintaan yang penuh dengan manipulasi, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kepalsuan, saling mengkhianati. tapi di sini malah kamu sulit untuk maju lagi untuk dia berat rasanya gitu karena kamu sudah mengambil keputusan berdamai dengan kata ending cerai ya atau selesai kamu sudah damai kamu juga sudah menerima keputusan untuk ending gitu ya justru di sini dia marah banget ya, dia merasa gue bisa bahagia dengan yang lainnya dengan cara berselingkuh lagi karena dia tidak suka dikalahkan padahal itu adalah menutupi kekalahannya dia, kemarahannya dia makanya sulit dia menggapai kebahagiaan lagi Ya, dan dia masih ingat kamu sih. Ayah mengenang ketulusan cinta kamu. Dengan kamu tuh, dia mempunyai dunianya, mempunyai uh, kebahagiaan, mempunyai kesuksesan. Sekarang dia merenungi sebenarnya ya, apa yang dia raih dengan kebodohannya itu hancur. Oke. Okay kita lihat lagi dengan oracle-nya jadi hati-hati ya digunakan ilmu hitam ataupun telepati ya dengan niat buruk ini membuat kamu ingin membuat kamu gelisah membuat kamu ragu ataupun dengan kecemburuannya jadi dia coba untuk show up entah itu keuangan, hartanya atau hubungannya ya Dolly had like this. <laughs> Oke, okay. situasi maskulin, opportunity, get more information. No, <laughs> oke, okay. dari sini kita sudah tahu ya. Dia mencari kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang kesuksesan, tapi ternyata tidak bisa. Dia nggak bisa mendapatkan informasi tentang kamu lebih banyak ya. Ini aku lihat. Oke. Okay. Jadi dia akan gunakan segala cara untuk bisa mendapatkan informasi tentang kamu. Let go. Helpful people. A year from now... <laughs> Kayaknya dia akan meminta bantuan temennya deh... Untuk mencari informasi tentang kamu... Setahun dari sekarang... Dan dia harus bisa melepaskan... Orang lain... Yang sudah... Membantu dia untuk move on dari kamu... Ya orang ketiganya... Setahun dari sekarang... Jadi dia coba lepaskan orang yang bantu dia dalam move on saat ini dalam setahun sekarang dan dia ingin mendapatkan karena dia ingin mendapatkan informasi tentang kamu mencari kesempatan ya opportunity membantu orang lain tuh nggak bisa karena iya niat dia sih kalau aku lihat ya. jadi kesempatan terbaiknya dia itu udah lepas ya udah lepas guys seharusnya dia bisa mendapatkan informasi tentang kamu sekarang udah nggak bisa dalam setahun sekarang karena dia harus melepaskan orang yang membantu dia move on dari kamu am um, unlikely and no again oh my god what's going on with this take actions forgiveness So unlikely no take action Mau tidak mau Suka atau tidak dia harus mengambil tindakan Meninggalkan orang yang bersama dia saat ini Orang yang membantu dia move on dari kamu Dan Tidak ada action dalam setahun ini Jadi setelah setahun ini Setahun dari sekarang dia akan mengambil action, itu tindakan. Tapi kalau untuk setahun ini nggak ada, kalau aku lihat. Karena, dicoba untuk cari informasi tentang kamu tuh udah nggak bisa. Dan kesempatan terbaiknya dia, untuk bahagia, ya, untuk sukses, dia lepaskan, suka tidak suka dan orang lain udah nggak bisa bantu dia suka tidak suka dan kesempatan terbaiknya dia adalah dia harus bisa membantu orang lagi dengan tindakannya dia yang tulus ya setahun dari sekarang yaitu dengan cara memaafkan dirinya dia sendiri dan dia harus tidak khawatir akan kesiapannya dia untuk memaafkan. Kesempatan terbaik dia telah dilepaskan, suka atau tidak suka harus dia terima. Dan dia harus mengambil kesempatan dalam membantu orang lain, yaitu dengan tindakan. Tindakannya dia adalah dengan cara niat yang baik, niat yang tulus dan dia coba untuk minta bantuan orang lain jadi kayak gini dia bantu seseorang tapi dia ada imbalannya mencari tahu informasi tentang kamu bisa saja dengan akun palsu tapi ini nggak dapat informasi tentang kamu ya ini aku lihat jadi dia kehilangan kesempatan terbaik dia untuk sukses lagi Suka tidak suka, dia harus mengambil tindakan setahun kemudian. Energinya. Kalau untuk tahun ini, jangan dipaksakan. Karena dia harus bisa melepaskan orang yang membantu dia move on dari kamu. Oke. Okay. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And no skip iklan channel aku Lucky Tera Temesen Take care of you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh